Assalamualaikum, selamat malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 telah berhasil mengumpulkan data dari 10 orang teman kita. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Apakah Anda sudah membuang sampah pada tempatnya? Ini jawabannya, terlihat dari tampilan data yang kami peroleh. Lebih banyak menjawab, terkadang. Untuk pertanyaan pertama, terlihat kesadaran diri mereka sangat kurang untuk membuang sampah pada tempatnya. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Menurut Anda bagaimana pengelolaan sampah di lingkungan kampus? Terlihat dari data, cukup. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Dari skala 1 sampai 10 berikan penilaian Anda mengenai kepuasan pengelolaan sampah di kampus Pelita Bangsa. Terlihat jelas dari data, skala penilaian yang diberikan adalah 7. Menurut kami pribadi dan dari data yang kami dapat, kurangnya tempat sampah di lingkungan kampus Pelita Bangsa. Oke, kita lanjut pertanyaan keempat. Seberapa penting sampah dikelola dengan baik? Terlihat dari data, pengelolaan sampah itu sangat penting dan penting. Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Berikan opini Anda bagaimana seharusnya seluruh civitas akademika, mahasiswa, dosen, karyawan, mengelola sampah di lingkungan kampus. Untuk pertanyaan ini, kami mencoba mengolah data yang kami dapat dan kami sepakat bahwa kurangnya tempat sampah di lingkungan kampus dan kurangnya kesadaran diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Oke, sekian penyampaian data dari kami. Kelompok 4 dan pesan kami untuk kita semua, sadarkan diri kita untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi. Terima kasih dan selamat malam.